InsyaAllah surah Al-Ma'idah ayat yang ke-89 dan seterusnya. InsyaAllah Mushaf Osmani 122. Mushaf Osmani 122. InsyaAllah ayat 89 surah Al-Ma'idah. Allahumma alimna Al-Quran وفقنا لتلاوة آياته على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب (تصفيق)
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون انتهينا يا الله اللهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب keratan ayat Allah daripada suratul Maidah. Dapat kita membacanya dan mendengarnya pada pagi yang ke-15 bagi Ramadhanul Mubarak 1442
الله السميع البصير العليم الحكيم الرؤوف الرحيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إليه النشور يا له الله tua kepada hidup kita selalu duduk dengan kita menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu amal salih darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ada dua tiga masalah. Masalah pertama masalah supah dengan telajak mulut tak ada niat gapo. Orang Arab banyak benar-benar ni. Selalu dia wallahi wallahi semua tapi dia banyak ke al-lagwi. Supah biasanya telajak-telajak mulut tak ada niat mana. Allah Taala tak ambil salah benarlah tu. Kalau takdir dia tu buat bagi dia supah. Kadang-kadang dia tersupah aku tak usah dah wallahi la urid dah. Tapi bukan yang nampak yang ambil pula. Ha tu tak apa. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Taala tidak mengambil kira tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman. Akan tetapi kamu diambil kira salah oleh Allah dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan sungguh-sungguh. Wallahi tallahi aku tak sedah kemung gapo atau aku gapo-gapo ikutlah. Ah tu tak Allah Taala ambil salah sungguh kalau awak main-main hak tu tak leh awak main-main dari tak sumpah tak leh dah. Tapi kalau kita nak kelik, kita wasa kata molatnya buat besen ni. Bukan supaya itu sumpah dak. Itu Nabi suh halaf suh hanas semula. Apabila kita halaf atas benda yang kita berasa kata benda lain itu lebih molek atau yang menyalahi kita sumpah lebih molek, disuruh supaya kita tu tinggal bagi sumpah kita dengan kita kena bayar kifarat lah. Lepas tu kita ambil bagi lebih molek pada kita sumpah. Bukan kata sebab kita sumpah tak boleh buat selalu tak. Boleh buat bagi itu syaratnya kena buat tiga perkara. Satunya kafaratu it'amu 'ashrata masakin, we makan pada 10 orang miskin. Makan sekadar dia kenyang. Sikabu 10 buku pada dah. Nah, sekadar senyang. Nah, beli sikabu 10 buku we pada 10 orang ajalah. Insya-Allah nak malak dia nak sip-sip halal dari sikabu lah. Nah, tu ya panggil it'amu 'ashrata masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Menurut pertengahan apa yang kamu nak beri makan pada ahli kamu satu mesnya mana wiska datulah 10 orang tu. Nah, sama ada sekaligus 10 orang atau hari ini sore esok sore lusa sore tak apalah. Cukup beri makan 10 orang. Sebagai kafaratu gapa dia al-aiman dia panggil. Sebagai takfirkan sumpah yang kita nak balik tak saya turut bagi hak kita sumpah tu. Ya. Au kiswatum atau we baju dia boleh selas-selas orang. Nah, 10 orang tadi. Au tahrir raqabah ataupun kamu memerdekakan satu seorang sahaya. Tu tinggi sekali. Kalau saya sahaya mah beli seorang sahaya. Merdeka nak tak boleh jual lah ya. Kita beli 100 1000 kok misal seorang. Lepas tu kita merdeka dia. Jadi bebas dia tak boleh jual lah. Nah, tu itu tahrir raqabah. Raqabah ni sudah tentu kebanyakannya itu raqabah mukminah lah. Nah. Faman lam yajid kalau tiga-tiga tak leh buat mana-mana sah tak leh buat tadi. Mana-mana sah ya bukan semua buat bah la kadak mana-mana sah. Tak kuasa, tak ada duit. Nak makan kau tak ada duit, nak beli pakaian kau tak ada duit. Nak merdeka saya kau tak ada duit. Allah Taala wi jalan keluar. Hak tak buat tak kena tubik duit. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Dah ada duit sangat ah, musyrik pun jangan makan. Ha tu. Jalan Islam ni molek sungguh. Ah 3 hari. Sudah. Bukan puasa Ramadan lah, puasa khas untuk nak takfir akan al-imannya. Ya. Ha tu.
لا إله إلا الله. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Itulah sebagai takfir, sebagai apa dia? Sebagai penebus sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Wahfadzu aymanakum, jaga-jaga sumpahmu, jangan hidup main-main. Allah Taala bagi ingat. Jangan hidup sumpah ikut gerak. Jangan pada sumpah menjaga molek. Jangan hidup buat bagi hamu sumpah. Kalau mu nak buat juga kena tubiklah ni. Ini peratu kan ocak kan kita saban. Peratu ka tong hai ahan kap 10 kon. Nah, kon ti miskin. Sini ulama tak kalau memakai kaya tak ada tak sudah. Na asyratu masakin maka kau yang miskin. Nah, alhamdulillah. Wahfadzu aymanakum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Itulah Allah Taala menerangkan bagi kamu akan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya yang jelas. Mudah-mudahan kamu tu bersyukur pada Allah. Inilah Allah Taala comel sungguh. Mudah-mudahan dia nya syariatullah masya-Allah sungguh. Nah, ada semua kata syariat Allah. Tengok bab cik-cik gini, kecek lajak-lajak gini pun ya kecek juga, ya ayat juga. Dalam ajaran Allah. Tengok orang panggil witi ciwit sungguh-sungguh Quran. Witi ciwit sungguh. Ya kecek-kecek atas mungku-mungku lalu, hak muat, hak mutungah, hak mutaleh, hak mungini, hak mungini. Orang panggil nampak kata witi ciwit kat menut selalu dah. Tak ada kata kecek pasal teori duk atas langit, tak ada berubah manusia dah. Duk dalam kenyataan hidup manusia. Nah, alhamdulillah ni ke witi ciwit. Nah, juga nah kan pratikam kong percambuan kong manut. Nah, tu makna Quran. Ni ke Quran. Orang Arab banyak benda kita jaga mana nak supah. Orang Arab ni selalu supah. La ilaha illallah. Ya ayuhalladzina amanu. Mari pula ada panggil kali berapa jua bila tengok daripada awal surah kali berapa ya ayuhalladzina amanu. Panggil semua. Tak ada kitab dalam dunia yang panggil manusia supaya Allah Taala panggil hamba dia. Tak ada kitab dalam dunia. Tak ada kitab dalam dunia yang ada sifat kesian dari segi bahasa penggunaan lebih pada Quran. Tak ada hamba dia. Allah. Ia panggil ayat gapo ni, hei hamba yang beriman, pakat dengar belaka, jangan awak tak dengar. Kalau mu tak dengar mu deraka ke Tuhanmu. Hei orang beriman, pakat dengar Tuhan ayat apa? Jangan deraka, jangan sombong, ni sombong. Tu yang panggil ya ayyuhallazina amanu, awak tak tahu. Yang panggil sombong. Kalau tak menih panggil mung, mung tak mendengar gitu, tak apa musiligak mung tu. Nah, tapi Tuhan masya Allah halim. Tak apa, we makan juga, ha, tak dengar lah dunia ni, sekerat dunia, lebih dari sekerat dunia, tak dengar, ha, Tuhan panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, ha, duduk rumah. Dengar malak orang duduk rumah tu. Nah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Mungkin benar dia amalan syaitan. Tuhan tahu siapa syaitan hamba dia. Syaitan hamba yang deraka pada dia. Nah, dia tahu kata kerja syaitan apa. Kerongkan hak syaitan apa. Ya ayat kita. Inilah arhamur rahimin. Kalau dia tak ayat kita, kita ni duduk dengan syaitan sama. Nah, ini yang panggil ma'al Quran. Fijtina bi'amal syaitan. Bersama Quran dari segi menjauhi dengan amal syaitan. La ilaha illallah. Sungguhnya arak segala benda memabuk arak belaka dan ketang ya ba nah kun roy tak kun pan tenggapa semua tu al khamru belaka yang panggil khamru bagi merusakkan akal la'allakum taqilun akal ni lah sebagai satu modal besar untuk pihak Quran bila akal pun habis Quran habis Quran nak masuk syurga lah mana kita ni na'udzubillah min syaitanir rajim. Wal maisir, maisir mana judi, judi ni ke Allah. Biasa cari duit jalan tang, tang gapo tang lat, judi, nipu ke. Nah, biasa nipu kau ke. Wal ansab dan puja-puja berhala, tak berhala, puja dia ansab. Wal azlam, nasib undi, cabut pah. Oh, ni boleh pergi hari ni, sahabat cabut kena undi hak. Hak kata nah, kalau bahasa puak kafe okey. Puak Islam pakai bahasa okey banyak juga. Na'udzubillah okey mari di kafe asal dia. Yang pakai okey. Kalau kau kata insya-Allah bihamdalah. Insya-Allah minta tu eh. Okey ni minta pia tu.
Na'udzubillah. Ah, okey, okey, okey. Kapalah tu. Nah, kita kena kata insya-Allah. Nah, lebih molek pas nak kata okey lepas dah insya-Allah ikut munglah. Nah, insya-Allah. Sebab tu ada cara aku ni tu ha. Dan mun nak gapar aku insya-Allah. Tu aku izin boleh. Insya-Allah, insya-Allah Rahman. Nah, jangan nak kata okey, okey macam ngata tak pakai insya-Allah. Nak jadi banyak tak kena benarlah tu. Nah, apa dah. Sebab tu benda-benda besing nak jauh pada Tuhan belaka tu. Nah, satu cara hidup yang menjauhkan manusia daripada Allah. Nah, okey, okey. Tabak nasuhah kata, hey, tua-tua okey. Nah, berasa maju, berasa teh lah dia tu, kecek okey, okey. Berasa kata, maju. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. InsyaAllah ke maju, nah. InsyaAllah. Nah, mudah-mudahan. Nah, berdoa kepada Allah. Kita boleh buat barang kita kecek hari ni. Nah, jangan kata, oh, okey, okey. Tak apa. Nah. Seolah-olah dia tuai pada hidup. Tuhan tak ada kalut dengan dia. Ia ni hidup. Ikut yang nak buat gana hidup ni. Tak betul. Syirik dengan Allah. Salah. Nah, salah. InsyaAllah minta tuai kita. Tiap-tiap orang ada tuai dia. Allah tuai dia. Ya. Rijsam min amali syaitan. Dah semata-mata kotor keji daripada perbuatan syaitan. Nah, oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Fajtanibu, bukan sekata fatrukuh dak, bukan suruh tinggal dak, suruh jauh. Jauh daripada agak, jauh daripada daun ketang, jangan hidup saing. Ada sing kata, nak pergi saing dengan dia, nak dakwah dia, dak belaka. Semua tu penyakit syaitan belaka. Jangan hidup saing orang isak rokok. Hei umat Islam, jangan saing orang isak rokok. Jangan saing dengan orang yang minum dah ketang. Jangan saing dengan orang yang minum yabak. Jangan saing dengan orang yang main judi. Jangan saing. Sebab Allah Ta'ala bukan suruh tak sewa. Suruh jauh. Fajitan ibu. Nalah kamu jauhkan dia. Akan perkara tadi. La'allakum tuflihun. Allah perakan kalau mu jauh. Mu selamat, mu jaya dari hidupmu. La'allakum tuflihun. Nah, nasyaya kamu tu. Atau supaya kamu tu berjaya. Dan mujah jaya. Mana kata kalau munduk dekat dengan barang tadi, sama ada beralak, sama ada besing main duk. Nah, gapo duk teranasik semua tu. Nah, sama ada judi, mu tak akan jaya. Tak ada orang judi jaya dalam dunia ni. Walau kaya sarana pun tak ada orang judi jaya. Nah, na'udzubillah minasyaitanir rajim. Hei umat Islam, ayat ni ayat ya ayyuhallazina amanu. Orang tak ada iman tak boleh beramal dengan ayat ni. Orang tak ada iman tak boleh nak tinggal daun ketang. Pasal apa? Pasal tak ada iman. Tapi kalau yang ada iman insya-Allah dia boleh tinggal rokok. Iman dia lari dia jangan duk masuk dekat dengan orang isap rokok. Hei pak cu. Nah, hei mak cu. Hei pak ngoh. Hei tak yoh. Hei tok tu tok ni jangan isap rokok kalau mu orang berimeh. Ya ayyuhallazina amanu. Sebab jenis al-khamru belaka benarlah tu. Benda merusakkan akal fikiran. Na'udzubillahi min dzalik. Wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya masuk dalam khaba'is kata. Khaba'is pun benda haram juga. Nah, na'udzubillahi min al-khaba'is. Sebab apa boleh puak kita duk jadi isap rokok dan duk jadi minum arak tu? Innama yuridu syaitana an yuqi'a bainakum al-adawata al-baghdha'a fa wal-adawata al-baghdha'a fil qamri wal maisir. Sungguhnya syaitan, ha kata tadi amal syaitan ke? Minum arak amal syaitan, isap rokok amal syaitan, gapo dia maisir amal syaitan bagi orang yang ada iman tak sem dah tu. Mereka orang yang tak ada iman atau da'if da'ah iman. Tak kuasa nak tinggal isap rokok. Karena iman dia da'if da'ah. Kalau pun ada. Kalau tidak itu tak ada dulu lagi dah. Sebab ayat 90 suratul Ma'idah. Dia panggil orang berimeh nak. Nak suruh fajtanibu. Bukan orang tamadadak. Kalau orang munafik. Kalau orang kafir tak kuasa nak terima ayat ni. Nah. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawatal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nak jadi balah, nak jadi pakap
Nah, beci mengku di antara kamu dengan sebab arak, dengan sebab benda-benda yang merosakkan akal, dan judi yang merosakkan harta punya. Judi harta, rosak harta, arak merosakkan akal fikiran. Dua-dua tu merupakan pacai lima yang wajib kita jaga. Nah, hakun nafsi, nah, dan kena jaga juga hakul mal. Nah, kena jaga. Wa yasuddakum, lagi pula dia tu menyekatkan kamu dengan sahabat arak tadi daripada ingat kepada Allah. Ya, kaya nak ingatkan kepada Allah, kaya. Tak ada orang isap akak ni. La ilaha illallah, tak ada, tak ada. Nah, tak ada. Nah, jarang benar-benar. Kalau ada pun orang panggil, boleh bilang dengan jari kalau ada pun. Isap akak patut berzikir kepada Allah banyak, tak ada. Nah, na'udzubillah min syaitanir rajim. Wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah daripada semaya. Semaya banyak payah wah isap akak jarang. Ada lah di semaya yang tak pernah malat tu. Nah, na'udzubillah. Fahal antum muntahun. Antum sini ya ayyuhallazina amanu lah. Hei orang beriman, mung sudah dak gini. Mung berhenti dak gini. Mahu berhenti ke dak ni? Oh. Ci sungguh-sungguh Allah Taala ya ci 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 ci. Bagian ni syaitan ah. Fahal antum muntahun. Siapa Umar yang jawab ayat ni? Intahina intahina ya Allah. Kami nak berhenti dah, tak sedar dah, tak sedar dah. Ni orang beriman yang jawab kita. Hei orang beriman, jawab pada Allah. Hei orang yang minum daun ketam, jawab pada Allah. Hei orang yang minum yabak. Nah, lepas tu mula daripada rokok, jalan belakang tu. Jawab pada Allah Ta'ala hari ni nah. Hal antum muntahun. Jawab katakan, intahaina ya Allah, intahaina ya Allah, berhenti seakak. Berhenti nah, berhenti seakak, berhenti tabak nasuhat daripada isak wakak. Tabak nasuhat daripada minum daun ketang, minum yabak. Nah, apa-apa sahaja, nah, pasang dadah, tinggal dadah semua. Hei orang yang ada imej, selagi munduk dengan dadah, mana kata kamu tak ada imej. Atau kamu da'if benar imam. Nah, da'if benar imam kalau pun ada. Kalau dia isap wakak, cik kata imam da'if, sahabat tak boleh menyahuti ayat yang Allah Ta'ala panggil dalam ayat 90 bagi suratul Ma'idah. Mana kata kamu tu tak tahu kata berimam ke tak ni? Allah Ta'ala suruh, innamal khamru wal maisur wal ansabu wal azlam rijsun min amli syaitan. Ya, sekurang-kurangnya, kalau menguasa tak ada lah nak ikut lain. Nabi tak isak akak sudah. Berhenti adalah. Tak usah duk balas banyak. Nabi tak isak akak sudah. Berhentilah turut Nabi Muhammad umat Islam. Orang kacau duk dakwa gitu, dakwa gini. Nuh boleh isak akak. Apa manusia ni? Kacau duk buat bagi hak seluruh dunia. Ittifak segala orang cerdik pandai kata ni adalah mudarat. Apa kita duk kacau bela gitu lalu? Heran manusia ni, kita usah heran pada dia. Hadahumullah, Allah Ta'ala hidayahkan manusia. Afanallahu iyahum min sayyil asqam. Ni di antara sayyil asqam insya'aka. Na'udzubillah min syaitan. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ta'at olehmu kepada Allah dan ta'at olehmu kepada Rasul. Dua ni yang mari sama. Ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasul ni kembali. Wa ulil amri minkum, satu ayat ya. Dalam Quran semua. Atau Allah atau Rasul banyak ayat. Nah, wa ulil amri minkum tengok. Kalaulah dia taat pada Allah, kita taat pada dia. Kalau dia tak taat pada Allah, kita tak boleh taat. Sekadar kata kita tu yang kita dah lawai dia sangat tapi taat pada dia kita tak boleh. Lawai dia kalau tak mudarat tak apa. Kalau tak mudarat jangan lawai. Nah, la ilaha illallah. Wahzaru, dan awak awasi ja, jangan sampai menyalahi perintah Allah dan Rasul. Ingat apabila kita ma'al Quran masuk ala wa'ati Allah wa'ati Rasul. Ni nak suruh ma'al Quran ni. Ma'al Quran ni ciwi kita dah. Ma'al Quran adalah al-hayah. Hayatuna ma'al Quran. Illam takun ma'al Quran fa ma'as syaitan. Kalau hidup kita tak bersama Quran maka bersama syaitan waktu. Bersama Quran jangan menyalahi ajaran Quran. Nah, jangan menyalahi ajaran Quran sama sekali.
Nah, la ilaha illallah. Fa in tawallaitum, maka jika kamu tu berpaling, fa'alamu, maka ketahuilah. Tak saya turut Nabi, tak saya turut Allah Ta'ala suruh melalui Nabi mu, tak saya. Fa'alamu, maka ketahuilah, annama ala rasulina al-balaghul mubin, sungguhnya ke atas rasul kami adalah penyampaian nyata. Tu ya rasul kami, mu tak ada nak boleh buat gapa ke dia. Kerja dia bukan duk kacau nak uimung turut aku, tak nak uimung reti kata aku tak segapa. Nyatu ya kerja rasul aku, mu kena buat gapa rasul aku rakyat. Nyatu ya, tak ada apa. Mu tak usah duk berasa kata rana-rana ke dia lah, dan mu tak buat, mu lawai aku, bukan mu lawai rasul. Rasul aku juga rakyat ya. Apa ada ya tak sewi nampak kata berat atas rasul. Rasul ni tak boleh kuasa gapa. Rakyat senyak no dia tu tak hidayat rasul no apa tak leh. Nah, hidayat di tangan Allah ya. Laisa 'alal ladzina amanu, ni bagi orang yang minum arak dulu-dulu dah. Ada soalan kata sebab nuzul, setengah kata ada sebab nuzul belah nilah. Apa orang makan arak dulu-dululah no. Ya belum ada tu ayat ni, ya ayat nak turun minum arak ni tiga kali ayat tu. Satu suratul Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Ayat kata bahaya lebih pada faedah. Patu suratul Nisa pula kita ngaji dah tu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati sembahyang sedangkan kamu duduk mabuk. Tak ada suruh lari lagi. Jauh dah sembahyang bolehlah nak akal. Masya-Allah, masya-Allah. Tu yang kedua suratul Nisa. Semua ni ayat Makkiyah, ayat Madaniyah belaka ke Mekah tak ada lari apa lagi. Patu ni ayat dekatlah ni. Nah, fajtanibu. Jauh. Ayat dekat. Batu ayat ni Umar kata intahaina. Puak-puak Madinah kata, nah guri arak tu. Nah, kata dalam Madinah tu air arak tu supang supang parit, supang sungai lipoh Madinah, pakat cuah. Tiap-tiap rumah cuah batu ayat ni. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Klik kata guri pagi, guri gapa, gapa dia arak, curah arak dalam semua. Ya tiap-tiap buah rumah ada arak belaka, lebih kurang gitulah. Curah. Kita pun sepatu juga akhir umat Islam. Siapa nak minum daun ketang, klik kata guri daun ketang. Siapa nak minum, klik kata dah habis nah. Klik kata. Nah, supaya dengan sahabat-sahabat dengar. Nah, gapa dia Allah Taala larang ni. Nah, wa selalu dah. Intahaina selalu dah. Kami sudah dah, kami nak berhenti dah ya Allah, selalu dah. Ha isak wakak boleh malat dah, malat kita puasa hari ni. Pakai berhenti adillah ni siapa ke mata berbeda-beda lah. Hei isak wakak. Hei pacu-pacu nyanyo kat anak dah tengok pacu kat isak wakak. Hei tok nembel tok nembel tok menel tok menel berhenti isak wakak. Nah, jangan. Nah, supaya gapo nyanyo rakyat. Nah, nduk jadi habis ekonomi dengan sebab isak wakak tu. Tak usah takwil lah. Nah, tak usah takwil gitu gini. Ada belakangnya pakak kata pacu ni, Allah, berhenti boleh dah pacu jati. Jangan. Berhenti sesuai dah. Supaya dengan Umar berhenti minum arak nah. Minum arak teruk dari isak wakak lagi. Nah, tapi buat sahabat boleh buat sahabat apa? Sebab ia ada email. Kita pun insyaAllah ada email belakang. Mari kita pakai uak. Tinggal rokok malam kara, jangan buka puasa dengan rokok. Nah, berhenti dah. Siapa bila-bila insyaAllah siapa dah dengar ni ya. Rokok tu sebagai jalan lagi ke daun ketang. Jalan lagi kepada ia septik. Rokok-rokok ni. Lah ni kalau budak isap rokok hampir 80%. Tanda kata ia lekat ia septik kalau ia isap rokok. Nah, kerana dua tu nak gapa, nak becek tak boleh. Jadi kalau kita tu duk buat hak tu lagi, mana kata kita ni duk sokong budak-budak minum ya septik lagi. Hei pak cu, berhenti nah, pak ngoh berhenti nah, habis berhenti nah.
Nah, insya-Allah taala supaya Umar berhenti. Alah supaya Umar ni comel. Supaya Umar berhenti, supaya fa sahabat radhiyallahu anhum berhenti belaka. Duduk Madinah insya-Allah kita duduk rumah supaya duduk Madinah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat suratul Maidah akhir sekali lagi dead card ayat 90 daripada suratul Maidah insya-Allah ya. Fajtanibu Allah taala kata kepada hamba dia. Ya Allah. Nah, fahal antum muntahun. Oh, ci sungguh. Nah, pas berhenti lagi ni, aku suruh berhenti ni, berhenti lagi. Oh, malu ke Allah ya umat Islam. Malu kepada Allah ya umat Islam. Malu kepada Allah ya umat Islam. La ilaha illallah. Pas kalau hak dulu-dulu pacu isat lepas Maidah, tak apa pacu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fi ma ta'imu iza mattaqaw, apabila lepas dah tu dia takut pada Allah wa amanu dan beriman dah wa 'amilus solihati dan beramal soleh dah summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu, takut pada Allah dan beriman, takut pada Allah dan buat baik itu, hak tu Allah taala anggapkan dia sebagai orang muhsinin. Dari saat rakak lelak tinggal rakak jadi muhsin indah. Jadi muhsin inilah. Dengan sahabat kita tinggal rakak. Jadi kita orang muhsin ini. Pah? Muhsin ini tak apa lagi. Hak kita sedaknya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kasih pada orang muhsin ini. Allah Ta'ala kasih pada orang muhsin ini. Dah? Allahumma inna nas'aluka hubbaki Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Wa hubba al-amli lazi yuballuna hubbak. Allahumma ja'al hubbana iyyaka ya Allah ahabbu ilaina min anfusina wa min ahalina wa min al-ma'il barid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.